silaturahmi komunitas wisata religi. Sekalian mau daftar umroh gitu. Di kediamannya Ustadz Baihaqi Tusut Ubay. Yang Mubarak makam 6 meter dari mana? Di situ ya, di situ. Adapun sejarahnya saya belum nanya, Ubay belum nanya ya. Kalau yang itu mah dia udah ada di YouTube sejarahnya dari Malaysia katanya. Yang roh pengantin itu? Karena beliau bukan pakai tilas-tilas dia, dia jadi keramat. Iya, petilasannya. Petilasan jadi keramat. Jadi katanya pas supaya saya di sini mari kata Pak tahu kemarin nih ke Uyut Said ya. Menjara ke Uyut Said. Kalau Uyut Said dari keluarga ya masih ya? Masih. Orang tua? Pakai? Oh kakek. Candang. Daerah Candang. Juga ada ibu Candang itu, ibu Candang. Tahu tadi malam makan. Dia katanya ada ibu Candang. Sampai orang tuju masih itu katanya pernah jadi ikutin. Jaga. Kalau kesininya emang katanya kurang begitu ini kali mah. Udah enggak ini aja. Tapi kadang-kadang juga ada aja juga. Istrinya almarhum abang atau melahir pernah ditemenin ya, ketika yang pada sepi sungguh ditemenin emang itu tapi nggak takut dia ya, tuh ya, sudah tahu dia niatnya jadi hadir gitu ya ada ya hadir subhanallah kan kalau saya belum pernah menampakin belum tapi guru ngaji juga kali atau siapa? Punya pesantren juga ini Uyut iya ini beliau guru ngaji kemudian emang dia mah termasuk kalau ibadah lah juga kan itu kan kalau kerjaannya kan dia udah nggak kemana-mana jadi menarikin tasbih aja suaranya kan agak gede serem lo hasil kita juga itu mujum berapa ya ke rumahnya udah itu aja udah kerjaan dia zikir udah ya iya udah zikir aja udah mau tim usia udah tua kan tadi dia mampir 100 lah wafatnya iya Uyut apa itu Said? Said bin Haji. Masalahnya mau panggilannya Uyut Sa'ama. Kelakup dari anak ya? Anaknya nama Sa'ama. Iya. Jadi setelah dari nama anak Sa'ama, nama aslinya Mas Said bin Haji. Iya. Itu yang cerita kalau ditanya apa ada yang ngebawain gimana itu ya katanya? Iya, ada masa kemarin ini udah disebut ya. Datang dari kamar. Nol lihat kamar gua katanya. Ada sendiri. Pisang, beras. Oh gitu. Iya, pisang sekolah ini. Iya, itu termasuk orang tua juga kebingungan dari mana udah makan aja kita mah jangan banyak tanya makan aja udah. Nih subhanallah ya. Ada ahli ibadah itu. Mendikir ya, saya gue mendikir. Tapi waktu itu masih ya masih SD sih masih SD kelas 3 gitu masih itu benar-benar itu. Emang kedoyanan dia mah itu ikan cucut. Yang panjang itu ya kecucut ya. Kecucut tuh yang kayak itu kecucut ikan ini yang apa? Yang kayak julung-julung. Ya, ikan hiu. Oke, ikan hiu itu tuh. Ya. Kecil gitu ya. Kecil. Udah cuma dipanggang. Itu aja deh. Pemesan ya. Makanya agak jarang. Kadang enggak ini.